Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Raja Titi. Iya, dengan siapa ini di mana? Raja Titi. Iya, dengan siapa ini di mana? Mohon maaf. Dari Selatan, Sulawesi Selatan. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, saya tanyakan di sini Pak. Kebanyakan daripada umat Islam itu terutama salat. Banyak umat Islam tidak melaksanakan daripada salat. Kira-kira bagaimana orang ini Pak? Juga tidak mengaji, tidak sholat, kira-kira bagaimana? Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang muslim yang sejati adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia telah menyatakan dirinya seorang muslim. Muslim artinya ya alal yastaslim ya lillahi taala bit tauhid wa yanqadu lillahi bil ibadah. Ya, di antara makna orang itu muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan dia tunduk patuh kepada perintah Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat kesyirikan. Orang muslim kewajibannya melaksanakan ya rukun-rukun Islam, ya, dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan juga melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, ya, apalah artinya dia mengaku sebagai seorang muslim, meskipun bukan berarti kita mengkafirkannya. Kewajiban kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, mengajaknya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah kewajiban kita melaksanakan ad-dinu an-nasiha. Wallahu taala.